Salam untuk sahabat batu permata. Jadi kali ini teman kita ini mau mereview batu yang sebelumnya belum pernah direview. Jadi batu bulu-buluan ya teman-teman. Bulu-buluan, bulu apa ya? Bulu monyet, bulu merak, ataupun bulu macan. Jadi batunya ini di bagian bawah, kayaknya dulu belum pernah review deh. Memang belum pernah sih untuk yang batu-batu yang di bawah-bawah seperti ini. Kebanyakan yang di review itu batu-batu yang di atas meja ya. Sementara untuk lapak-lapak yang kayak gini yang di bawah-bawah itu, yang di keranjang-keranjang kayaknya belum pernah teman-teman. Nah ini untuk batu bisa kalian tebak sendiri lah, ini batu apa. Ini sih kayak batu bulu monyet apa bulu merak ya. Soalnya klepnya itu sangat menakutkan. Sangat saking menakutkannya itu sangat bagus jadinya. Ini benar-benar luar biasa kalau kalian perhatikan klepnya. Tuh kan, perhatikan untuk klepnya. Jadi kalian ini bisa menebak ini kira-kira bulu monyet, bulu merak, ataupun kalau bulu macan bukan sih. Tapi ada yang kayak bulu macan yang warnanya ungu. Ini sih kalau menurut saya lebih ke bulu monyet sih ya. Tapi warna birunya ini lebih ke bulu merak. Ya pokoknya antara itu gitu aja lah ya. Bingung-bingung banget. Yang penting kalau untuk motifnya, motif kodok. Ya kan bener ini kodok-kodok atau apa ini teman-teman. Ini kadang bentuknya kayak kodok, kadang di sini orang namanya bisa beda lagi. Tapi sini kodok sih. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya, ekor-ekornya ini kodok emang. Motif kodok. Itu yang bikin gak kuat itu loh, klepnya itu loh teman-teman. Perhatikan untuk klepnya ini. Ini kalau diibaratkan Kalimaya, ini udah full jarongnya itu udah full, ataupun kalau diibaratkan mata kucing, ini klepnya ini udah bener-bener main. Perhatikan untuk klepnya, ini batu bulunya bulu merak, ini sangat bagus sekali bulu monyet dengan warna. Tapi nanti kita juga ada yang warnanya itu ungu. Sama klepnya kayak gini, full klep jarong tapi warnanya itu ungu. Cuma kalau yang ungu memang udah kayak gini teman-teman, tuh yang ungu ya, yang ungu mungkin bulu monyet, yang biru itu bulu merak ya kan. Tapi kalau bulu merak segede ini, kalau di Indonesia ini mahal sekali ini bulu merak sebesar-besar ini. Tapi di sini juga mahal nih untuk yang kodok-kodok, karena di sini ada pilihan yang kecil dan juga yang gede. Ini ya termasuk yang kecil nih, yang warna ungu. Nah yang di bawah-bawah ini yang gede teman-teman. Nah untuk yang di bawah ini yang gede-gede, ini harganya kalau kita rupiahkan itu sekitar 1 juta. Ini yang gede-gede kayak gini yang udah full jarong itu 1 jutaan. Sementara tadi yang kecil yang separohnya dari ini itu 500.000. Nah yang segede gini ini 1 juta. Ini kalau dibikin cincin ini jadi berapa banyak teman-teman. Lebih kali dibikin cincin ini dengan ukuran yang standar. Ini lebih dari ya kurang lebih 8, 7 atau bahkan 10 biji mungkin. Karena ini besar. Tapi karena dibikin kodok, segede kodok. Nah kayak ungu kayak gini, ini harganya 1 juta itu ya sangat pantas. Belum lagi klepnya itu tuh, full klep ya, yang warna ungu itu. Nah ya gini kan. Ini kalian mungkin tahu lah, lebih tahu ini batu apa gitu. Dari motif-motifnya ini batu bulu-buluan ini intinya. Berbagai macam batu bulu-bulu yang sudah full jarong. Nah nanti akan mereview lagi dengan batu-batu yang kalian sebelumnya belum pernah lihat, yang unik-unik bentuknya, yang nyeleneh-nyeleneh. Nanti kita akan cari lapangan.